Zai, tapi untuk sementara nih ada info terbaru nih, kita mau ngomongin dua penyanyi yang benar-benar anak muda banget ya. One Direction sama Five Song. Oke, kalau One Direction gimana tuh? Ada video klip baru judulnya Perfect. Oh my gosh. Nah, kalau Five Song sih mereka juga ada single terbarunya. You know one song? Apa? Judulnya Hey Everybody. Hey Everybody, dan itu keren banget kayak ada 80s style. Yes. Kita tanya yuk sama mereka, mereka lebih suka One Day apa Five Song? Okay, let's go. Go. Oke. Nah. Oke. Aku mau nanya kalian ya. Kalian lebih suka One Direction atau One Direction? One Direction. Yes. Okay, now sekarang kita udah putarin One Direction untuk mereka. Sekarang kita mau nanya, sini ada yang ngefans sama Justin Bieber nggak? Ada yang tahu lagu What Do You Mean nggak? Sini. What do you mean? Lagunya siapa? Justin Bieber. Kamu lebih suka versi akustik apa asli? Akustik. Enak? Enak banget sih. Mau diputerin nggak? Iya. Benar. Tapi kamu harus jawab satu pertanyaan aku. Apa? Dia rambutnya sekarang warnanya apa? Pirang. Yay, okay, this is what do you mean? Akustik. What do you mean? Nah sekarang nih, ya, kita lagi ada di lapangan lagi. Ada yang ngefans sama K-pop gak? Benar. Benar. Ada yang suka sama Suju? Super Junior, sini. By the way, kalian tahu kan kalau salah satu member dari Suju si Donghae itu harus ngikutin wajib militer sekarang di Korea. Yes. Jadi dia harus berhenti dulu nyanyi, harus ngikutin wajib militer. Yeah. Tapi kamu suka lagu Suju yang mana? Yang Magic yang lagi baru. Magic itu keren ya. Oke, kalau gitu kita putarin salah satu video klipnya. Langsung aja bilang, ini dia Super Junior. 1, 2, 3. Iya, Super Junior. Yeah. Kita ganggu. Enggak apa-apa. Wow, itu tadi tari apa ya? Tradisional dari mana? Dari Kota Bekasi. Oh, itu Bekasi. Iya. Namanya apa itu? Tradisional apa itu? Dodogeran. Apa? Dodogeran. Kalian semua berasal dari Bekasi? Enggak. Wow, itu keren banget. Kalian umur berapa? Aku 16 tahun. 16. Waduh, masih muda-muda juga ya, Syar. Gila. Biasa. Jadi selain belajar-belajar, mereka tetap maintain traditional dancing. Yeah. Kalian selain tarian-tarian tradisional gitu, kalian dengerin musik biasa nggak? Kayak musik-musik yang di radio? Sukaran nggak? Sukaran? Kita ada informasi loh. Suka tulus juga. Nih Ran nih ya, tahun 2016 katanya mau ngeluarin album baru. Jadi buat kalian yang fansnya sama Ran, termasuk kalian juga, nanti tahun depan ada album barunya mereka. Yeay! Dan aku juga ada info tentang Tulus. Katanya Tulus ini baru memenangkan 5 award ya. Dari solo terbaik, songwriter terbaik, produk terbaik. Pokoknya banyak banget. Gila, pokoknya 5 award. Dan denger-denger Ran sama Tulus ini, bahwa mereka ini akan kolaborasi dalam satu lagu. Yeay! Kalau kalian suruh pilih nih, Ran atau Tulus? Aku mainin video klip buat kalian. Tulus. Ran apa Tulus? Angkat tangan untuk Tulus. Tulus. Angkat tangan untuk Ran. Tulus banyak. Tulus. Gini aja deh, ini dia. Tulus. Oke, dan sekarang kita mau masuk ke dalam salah satu kelas. Ini kelas otomotif, dan pokoknya keren banget di dalam kelasnya. Bukan ada cerita lagi, kita mau nyanyi-nyanyi. Wow. Halo semua. Wow, ini kelas otomotif. Kalian ini belajar apa? Mekanik gitu. Wow, cewek-ceweknya yang ikut kelas otomotif cantik-cantik ya. Ini kelas kita lagi model apa? Kita lagi apa? Lomba PSP, kita lagi gak belajar. Oke. Okay. Jadi kan kita nih dari breakout, kita tentu ngomongin musik gitu. Dan sebenernya sekarang kita pengen cover bareng, boleh gak? Kalian tahu lagunya Maroon 5 yang Sugar? Tahu gak? Tahu gak? Ini maju dong. Ayo dong. Semuanya.
ayo sini. Kita semua nyanyi bareng, oke? Okay? Kelas otomotif, nyanyi lagu Maroon 5. Kalian ini aku ya. Instagram kita. Dan ini untuk yang terakhir, Amel!